Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar SBDP, seni budaya dan prakarya. Hari ini kita akan belajar motif batik. Ini beberapa contoh motif batik. Ada geometris, ada bunga, ada hewan. Tugas kalian selanjutnya adalah membuat kerangka motif batik. Karena hari ini belum ada persiapan membeli kainnya, kalian bisa menggambar motif batiknya di sandal. Dan sandal itu bisa kalian gunakan nanti sholat pada saat berwudu. Bisa membuat motif. Yang laki-laki senangnya buat motif batik yang apa? Hewan sama geometris ya. Yang perempuan bisa membuat motif batiknya dengan cara motif bunga. Waktunya 10 menit. Seperti ini, Bu Ulfa punya contoh. Ini bisa motif bunga. Ya, bisa motif hewan. Misalnya di sini ada bunga, terus ada kupu-kupunya, itu juga bisa. Ini dasar membuat motif batik. Sekarang tugas kalian nanti dikasih cat biar kelihatan warnanya. Jenis tiga motif atau corak, ada motif hewan, motif bunga maupun geometris. Bagus. Nah, motif ini ada di sandal. Bisa sandalnya bisa kalian gunakan untuk apa? Wudu sebelum sholat, jadi bisa bermanfaat juga dan unik. Yang lain nggak punya seperti ini kan, jadi tidak bisa tertukar dengan teman yang lain. Ada motif batik. Ya. Selain itu, ini punya teman kalian juga. Motif apa ini? Geometris. Punyanya Betty, tepuk tangan untuk Betty. Jadi beda dengan teman yang lain. Jadi tidak bisa tertukar pada saat sholat. Nah, ini ada motif apa ini? Motif bunga. Kalian bisa menggunakannya dengan PPD, dengan percaya diri, karena hasil ini adalah hasil kalian. Bisa kalian buat jalan-jalan di mall, beda dengan yang lain, atau bisa dibuat dengan apa? Bisa dijual kalau kalian ingin membuat karya sendiri dan menghasilkan uang. Dari materi hari ini, kalian bisa membuat motif atau corak sendiri, bisa mendapatkan hasil karya sendiri, dan kalian pakai sendiri. Iya, kalian pakai sendiri, bisa untuk contoh orang lain, biasanya loh ini kok bagus ya, tertarik. Siapa tahu ada yang mau beli. Kalian juga pede memakainya. Untuk materi hari ini ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.